Pasar tradisional di Dusun Bongkotan Desa Bojasari Kecamatan Kretek Wonosobo ini berbeda dengan pasar tradisional lainnya. Di pasar yang dinamai Pasar Kumandang ini, pembelinya menggunakan koin yang dibuat dari potongan bambu. Calon pembeli yang akan berbelanja diwajibkan menukar uangnya dengan potongan bambu yang harganya Rp2.000 untuk satu potongannya. Di awal sebenarnya kita cuma bikin satu yang unik saja. Jadi ini kan konsepnya kan pasar Jawa. Jadi ada cerita dulu beli pakai benggol itu. Kita harus ada latukan sendiri di yang khas di pasar ini. Kita ketemu keping itu. Pasar ini menyajikan jajanan tempo dulu seperti dawet, pecel, nasi tiwul, serta berbagai macam makanan tradisional lainnya. Pedagang membungkusnya dengan daun dan pengunjung yang datang dilarang membawa kantong plastik. Keunikan lain, pasar ini menyediakan dolanan bocah tempo dulu serta menyediakan tempat belajar bahasa Jawa berikut gurunya. Keunikan pasar yang dibuka pada tanggal 18 Mei 2018 ini membuat Pasar Kumandang semakin ramai. Baru pertama ini. Alasannya kesini gak apa? Penasaran atau bagaimana? Penasaran aja sih. Kan rame, ini lagi dingin juga jadi penasaran. Yes. Yang membuat penasaran apa, Mbak? Masih sangat tradisional ya. Kita mau ini jajan aja kan kita harus tukar koin dulu. Dari Wonosobo, tim liputan Rati TV memberitakan.